Fungsi yang kedua. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, ramai yang mesej aku duk tanya personal dengan aku, kenapa letak ambulan KKF, ambulan kayak fishing, kenapa tak letak Akmal kayak fishing. Okay, sebenarnya aku pun buat kerja dengan ambulan dah lama, dengan sebelum-sebelum ni company lain dekat dengan oil and gas, oil and gas Pengerang dah lama. Lepas tu masuk dekat hospital, itu dah terbawa-bawa dengan nama ambulan. Ramai yang tanya aku, boleh ke pakai nama ambulan? Kalau ikutkan, boleh kot. Kot lah, aku pun tak tahulah. Kalau aku salah, tolong perbetulkan balik lah. Tapi kalau aku rasa boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, jangan korang letak dekat belakang tu. Contohlah AKF service, contohlah service kan, ambulan kayak fishing service. Itu mungkin salah kot. Sebab itu untuk yang apa, untuk respon case, untuk ambil case, untuk ambulan betul lah. Itu sebab dia tulis service. Kalau kita pakai ambulan saja, rasanya tak ada apa kot. Apa-apa nanti kita tengoklah apa akan jadi. Kalau aku kena, mungkin aku akan ubahlah Akmal Kayak Fishing, AKF juga Akmal Kayak Fishing. Tapi buat masa sekarang ni, aku pakai lagi nama ambulan. Sebab aku dah terbawa-bawa nama ambulan. Sebab aku memang minat untuk ambulan. Kalau ikutkan, aku nak buka company ambulan. Tapi bukan ada lagi rezeki aku untuk nak buka company ambulan. Itulah aku pakai dulu nama ambulan untuk dekat kayak aku ataupun channel aku. Okay, jom aku tunjuk korang ambulan. Kita main siren, kita pusing-pusing dalam ambulan, dalam ambulan sekali. Okay, cuy. Okay guys, ambulan. Okay lah, kalau kau nak tahu pagi-pagi aku buat apa, inilah. Macam biasa, pagi-pagi cek air, minyak. Bel, minyak power steering, minyak brake. Okay, ni air vapor. Okay, biar dulu. Jom guys, kita start engine. Start engine. Kita buka lampu. Ni lampu tepi. Pika kecil. Nampak tu. Kalau aku tutup, buka. Ini. Ini lampu belakang. Kabin belakang. Cerah. Kalau aku tutup. Okay. Ini spotlight. Spotlight.
charger plug lah, plug 12V 240. Okey, ini lampu beacon atas kalau aku on. Okey, itu kalau aku off. Okey, yang ini pula untuk tukar. Ya, aku tekan 1 2 3 4 5 6 7 6. Ada 6 semuanya. Okey, ini pula lampu tepi. Okey, maksud dia yang putih tu. Nampak yang atas tu. Go off, off, on, on. Okey. Ramai yang tanya aku kenapa bunyi siren berlainan-berlainan lah. Okey, aku akan tunjuk kat korang apa fungsi dia. And then aku akan jelaskan korang sikit-sikit lah, sikit demi sikit lah, ya. Yeah? Okey, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua. Ketiga. Keempat. Dan kelima. Yang pertama tadi bunyi dia macam yang aku tunjukkan tadi. Contoh lagi sekali. Okey, bunyi tu untuk aku jalan biasa. Contoh dia kira macam aku ada kes tapi tak jam. Tak jam lah orang kata kan, tak jam, tak banyak sangat kereta, aku pakai yang tu. Tapi tiba-tiba andai kata aku, apa, jalan tengah sesak ke apa, aku pakai yang ini. Okey, itu yang jenis yang untuk apa, banyak banyak kereta lah ya, tiba-tiba jalan jam ke apa. Betul, ada apa aku akan bagi syarat seperti okey itu. Okey, sampai je hospital kadang memang akan bunyi manja kan, dan ke bunyi yang laju yang nombor 2 aku tunjuk tadi. Okey, sampai je dah nak masuk ke hospital aku akan buat macam. Okey, itu adalah isyarat bagi akulah, untuk akulah. Okey, lupa nak tunjuk kat korang. Jom kita cek-cek jalan, pusing-pusing. Okey, ambulans ni Ford. Ford Translate. Ford Translate eh. Translate. Jom. Banyak besar juga ah dia punya ambulans. Okey, jom kita tengok dalam. Okey, rupa dalam ini macam ni. Ni aku on sikit lah bagi korang nampak. Okey, dalam seperti ni lah. Yang korang akan nampak macam ni dalam ni. Okey, untuk ambulan MSU Medical Center ni kita tak ada lagi buat untuk pre-hospital care. Itu yang kalau korang tengok dalam ambulan ni banyak barang yang kurang. Contoh spleen tak ada. Apa orang panggil ni? Tricolor. Untuk leher. Kalau kes accident ke apa kan, pakai ni. Skop, patutnya spinal board patutnya kat sini. Tak ada. Tak letak. Ni kalau kau nak tahu, ini mesin suction untuk sedut, untuk kahak ke apa ke. Dia boleh dua dalam satu. Pakai charge boleh, pakai bateri pun boleh. Meter dia naik.
Okay. Oksigen. Oksigen ni kadang-kadang sebab kalau aku tak guna, aku tak check sangat. Tapi kadang-kadang kena check jugalah, takut oksigen kurang ke apa kan. Okay, ni kena ke waste. Shark bin untuk letak jarum ke apa. Dalam ni ada amber bag untuk pizza. Untuk edak ada kat dalam amulet, dalam bag amulet. Ini kosong. Okay, ramai yang tanya aku ambulans ni, diorang kata bawa laju, bawa laju, bawa laju lah. Ambulans boleh bawa laju kan. Okay, kalau korang nak tahu sebenarnya tak. Korang nampak je laju, padahal kami ada apa SOP kami. Sebab kita ni driver ambulans. Driver ambulans ni kita bawa banyak nyawa. Contoh dalam akhir patient, medik kita, kalau relatif untuk patient, kita ni bawa mungkin doktor lagi dengan kita, mana 5 orang. Okay, untuk ambulans ni 5 orang. 5 orang eh. 5 orang kita bawa termasuk driver. Tak mestinya kita kata ambulans ni boleh bawa laju maksimum 200 lah. Tak. Itu korang tu salah, tu salah. Okay, kita ada SOP kita juga. Tengok pada keadaan patient. Okay, yang pertama. Yang kedua, okay, kalau orang kata jalan tu yang clear, tak jam lah orang kata. Okay, kita mungkin maksimum tengok pada jalan. Kalau jalan tu okay, kami akan bawa dalam 110 ataupun 120. Better iaitu yang maksimum lah. Kalau ikut jalan yang sebenar 110 kan. Tapi untuk ambulans mungkin akan lebih sikit, dalam 10, dalam akan jadi 120. Okay, korang tengok dekat jam apa semua kan, nampak apa laju apa semua tak. Dia sebenarnya kalau korang nak tahu, kami bawa dalam 50 ke 60 ke 70. Itu kalau bila jalan jam. Tapi bila tengok kami menyelit apa semua kan, tiba-tiba tu pecut ke apa, itu memang kau akan nampak ambulans ni nampak laju. Okay, harap korang faham lah. Aku lupa nak tunjuk kat korang. Ni spotlight. Spotlight pertama, spotlight kedua. Sini aku orang sini. Okay, kena on dulu dekat depan, barulah boleh buka. Ni aku malas nak buka pintu sebab lagi banyak kereta pula kan. Okay korang, itu saja perkongsian aku hari ni berkenaan dengan ambulans. Mana korang tak faham, korang boleh mesej aku ataupun berjumpa dengan aku. Okay, seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe aku punya channel. Kita jumpa next video. Bye bye.